Hai, Assalamualaikum. Kali ini kami berada di Port Klang. Jadi, jom ikuti kami dalam siri pengembaraan ke Pulau Ketam. Sekarang kita nak pergi ke Pulau Ketam. Bermula dari proses membeli tiket sehinggalah dapat naik ke bot memang sangatlah mudah. Ada beberapa jenis bot dekat sini, tapi kami memilih Alibaba kerana dia punya saiz bot memang sangatlah besar. Dia ada dua tingkat, tingkat bawah dan tingkat atas. Kami rekomen kepada yang datang pada awal pagi duduk di deck paling atas. Jadi kita punya view memang unlimited. Seronok sangat duduk atas sebab macam-macam pemandangan kita boleh tengok. Dalam setengah jam lebih, maka kami pun sampai dekat Pulau Ketam. Welcome to Pulau Ketam. Kat sini kita ada pelbagai pilihan untuk explore Pulau Ketam. Sama ada kita nak jalan kaki, berbasikal ataupun menggunakan electric bike. Setelah kita orang buat kira-kira, jadi kami memilih untuk menggunakan e-bike. Untuk rental dia ada dua pilihan, sama ada kita nak rental ikut jam ataupun ikut hari. Macam kami memilih ikut hari. Pada mulanya kami kira 2 jam tu agak lama. Tapi sebenarnya bila kita kira-kira balik, campur dengan makan, campur dengan rehat, sebenarnya kita kena ambil satu hari lah punya package. Apa yang uniknya dekat Pulau Ketam ni? Korang takkan jumpa kenderaan yang menggunakan petrol, motosikal, apatah lagi kereta. Yang kedua, dia punya sistem jaringan perhubungan jalan. Tidak menggunakan sebarang jenis tar ataupun jalan bertanah. Semuanya berasaskan tiang-tiang yang dipacak dan dikonkrit. Setelah penat ronda-ronda di Pulau Ketam, jadi kami pun singgah di kedai makan Cikgu. Assalamualaikum, sekarang kita berada di kedai Cikgu Pulau Ketam. Kita nak test dia punya rasa bagaimana. Ini ayam goreng kunyit. Baik. Ini sotong colok. Colok pula. Ini sotong celup tepung. Memang segar. Tepung dia sedap. Dia ada crispy-crispy. Best.
comel itu. Kita ada ketang sambal. Dia punya pedas tu tengah-tengah lah. Tak pedas sangat, tak kurang pedas sangat. Cuma, oh, ketang masak cili ni memang terbaik. Kena dengan dia punya kuah dia. Kita ada juga udang masak butter. Semua menu dia ni boleh dikatakan mantap. Tak juga. Ini kita orang punya menu. Oh, sedap udang dia. Udang masak butter segar. Lepas tu sedap. Berlemak. Satu lagi kita ada sup ketam. Jadi dia punya operasi dia jam 10 pagi. Aduh, tak tahu. Untuk operasi dia jam 10 pagi hingga petang lah. Kalau korang nak datang tu, seeloknya korang kena booking dululah. Nak walk in pun boleh. Tapi kalau ramai, kena booking. Okay, kita bersama owner kedai, Cikgu. Nak panggil Cikgu apa? Jadi boleh datang ke kedai Cikgu di Pulau Ketam. Semua makanan dia terbaik. Selesai makan, kami sambung ronda-ronda lagi di Pulau Ketam untuk menghabiskan sisa-sisa waktu di Pulau Ketam. Cewah.